Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang co-insurance. Jadi apa itu co-insurance? Co-insurance ini adalah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurance dengan pemegang polisi. Maknanya syarikat tanggung sebahagian, pemegang polisi tanggung sebahagian. Jadi terdapat dua co-insurance. Yang pertama, co-insurance adalah harta. Jadi co-insurance adalah harta ni terdapat fasanya. Fasa ni adalah bahagian daripada bab dalam undang-undang. Jadi pasal co-insurance adalah harta ni, pemegang polisi perlu menginsurankan hartanya pada suatu jumlah yang tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurance daripada nilai insurans boleh harta tersebut. Nilai insurans boleh harta ni mana katanya nilai asal aset tu. Contohnya rumah yang bagi RM100,000. Sekiranya peruntukan co-insurans tidak dipenuhi oleh pemegang polisi, pemegang polisi ni perlu menanggung sebahagian kerugian bersama-sama dengan syarikat insurans. Tapi kalau pemegang polisi ni nak mendapatkan pasang yang penuh daripada kerugian separa yang dialaminya, ini perlulah menginsurkan hartanya mengikut peruntukan co-insurannya. Jadi macam mana kita ni nak tahu jumlah insurans yang perlu dibeli? Jadi kalau kita nak tahu, kita perlu daratkan peratusan co-insurans dengan nilai insurans boleh harta. Jadi kita akan dapat jumlah insurans yang perlu dibeli. Jadi terdapat tiga keadaan. Yang pertama, jika nilai yang diinsurkan ni sama dengan jumlah insurans yang perlu dibeli, jadi bahagian pampasannya sama dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Dengan syarat jumlah kerugian ni tidak melebihi ataupun sama dengan jumlah insurans yang dibeli. Jadi bagi keadaan yang kedua, jika jumlah yang diinsurkan kurang daripada jumlah insurans yang perlu dibeli, jadi bahagian pampasannya sama dengan jumlah yang diinsurkan dibahagikan dengan jumlah insurans yang perlu dibeli. Hasil bahagi itu akan didaratkan dengan jumlah kerugian dan ditolak dengan deductible. Jadi kita akan dapatkan bayar papasan. Jadi keadaan yang ketiga, jika berlaku kerugian yang menyeluruh, maka bayar papasan ini sama dengan jumlah yang telah diinsurkan ditolak dengan deductible. Itu soalan bagi co-insurans harta ni. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah sebanyak RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Jadi soalan pertama, itu jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Jadi macam mana kita nak cari jumlah insurans yang perlu dibeli? Jadi kita akan menggunakan formula yang kita telah diterangkan tadi, iaitu kita daratkan peratusan co-insurans dengan nilai boleh insurans harta itu. Jadi kalau kita tengok soalan ni, peratusan co-insurans ni adalah 80% dan nilai boleh insurans harta ni adalah RM350,000. Jadi 80% darat dengan RM350,000. So kita akan dapat RM280,000. Okey, jadi bagi soalan B, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Itu bayaran papasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurkan rumahnya. Ada dua soalan kecil pula. Yang pertama, bagi jumlah insurans yang harus dibelinya. Jadi ini satu ni, jumlah insurans yang perlu dibayar adalah RM280,000. Jadi Encik Ismail ni bayar mengikut kadar yang telah ditetapkan. Jadi kita ini merujuk kepada keadaan utama tadi.
Jadi kita tolaklah jumlah kerugian dengan negatif sahaja. So kita akan mendapat iaitu kerugiannya adalah RM25,000 tolak dengan negatif RM2,000. So kita akan dapat RM23,000. So bagi soalan B2, jika Encik Ismail ini mengisurkan rumahnya dengan jumlah RM155, seterusnya itu nilai penalti kod insurans. Kalau kita nak jawab soalan B2 ni, tengok soalan. Encik Ismail ini hanya membayar sebanyak RM155 saja. Patutnya bayar RM280,000, tapi hanya mampu bayar RM150 saja. Jadi kita merujuk kepada kitab kedua tadi. Jadi kita bahagikan, iaitu jumlah insurans yang telah dibayar oleh Encik Ismail iaitu RM150 dibagikan dengan jumlah asal yang telah dibayar iaitu RM250. Lalu kita daratkan dengan hanya kerugiannya iaitu RM25,000. Lalu daripada hasil darat itu akan ditolakkan dengan nilai tiba. So kita akan mendapat RM11,392. RM11,392.80. Jadi kita telah dapat bayaran papasan. Jadi seterusnya kita nak cari nilai penalti kod insurans. Kenapa itu penalti kod insurans? Penalti kod insurans ni adalah jumlah papasan ataupun jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebab ia ni tidak membayar mengikut pertukang asal kod insurans. Macam tu semain lah. Patutnya bayar RM250,000, tapi dia bayar RM150,000 saja. Macam mana kita nak cari penalti kod insurans ni? Jadi RM25,000 ni akan ditolak. RM25,000 ni kerugian akan ditolakkan dengan RM13,000, RM13,392.80. Dari mana kita dapat RM13,392.80 ni? Ini adalah bayaran papasan kedai kedua sebelum ditolakkan dengan deductible. Kita akan mendapat RM11,907.14, iaitu penaltinya. Jadi soalan terakhir, soalan C. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh jika dia menginsuranskan rumahnya dengan jumlah RM200,000, itu bayaran papasan yang diterimanya. Jadi ini menunjuk kepada keadaan ketiga, iaitu berlaku kerugian menyeluruh. Jadi formulanya, bayaran papasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibayar ditolakkan dengan deductible. So kita akan mendapat RM200,000 tolak dengan RM2,000, kita akan mendapat RM198,000. Jadi inilah bayaran papasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans itu. Jadi kita ke kod insurans yang kedua. Ini kod insurans dalam insurans kesihatan. Jadi terdapat pasal ataupun undang-undang bagi kod insurans dalam kesihatan ini. Jadi pemegang polis ini perlu setuju untuk membayar sebahagian daripada kos perubatan mengikut peratusan dan telah ditetapkan selepas peruntukan deductible. Pada kata yang selepas ditolak dengan deductible, jadi kita dapat beberapa perkara yang perlu kita fokuskan dalam co-insurance dalam insurans kesihatan ni. Jadi masuk peratusan tu sebagai contohnya 75/25, maknanya syarikat akan menanggung syarikat akan menanggung sebanyak 75%. Jadi terdapat beberapa perkara yang perlu kita fokuskan dalam kod insurans dalam insurans kesihatan ni. Jadi sebagai contoh, peratusan kod insurans ni adalah 75/25. Maksudnya syarikat insurans ini akan menanggung sebanyak 75% daripada kos perubatan, manakala pemegang polisi ini akan membayar, akan menanggung sebanyak 25%.
Okey. Jadi sebagai di contoh bagi co-insurance dana insurans kesihatan ni, Encik K mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM250 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 80/20 dengan polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Cheng sendiri. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Encik K sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM10,000. Jadi, kita dapat tiga perkara yang kita perlu fokuskan dalam contoh ni. Yang pertama, kos perubatan selepas deductible. So, maknanya kata selepas tiga ni tak ada deductible. Jadi, kos perubatan Encik K ni adalah RM10,000. Jadi, akan ditolakkan dengan RM250, iaitu deductible. So, kita akan mendapat RM9,750. Jadi, perkara kedua yang perlu kita fokuskan dalam co-insurance dalam insurans kesihatan ni adalah bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi, peratusan yang perlu ditanggung oleh syarikat insurans ni adalah 80/100. Lalu, kita akan daratkan dengan kos perubatan selepas deductible, iaitu RM9,750. Jadi kita akan mendapat RM7,800. Jadi jumlah itulah yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi perkara yang ketiga yang perlu kita fokuskan adalah bayaran kos yang tanggung oleh pemegang polisi. Jadi sekarang ni menjadi contoh ni, jadi bayaran kos yang ditanggung oleh Encik K. Jadi peratusan Encik K iaitu 20%. Jadi 20/100 darab dengan RM9,750, iaitu kos perubatan separate tiba. Lalu hasilnya akan ditambahkan dengan debt tiba itu. Jadi kita akan mendapat RM2,200. Jadi itulah sahaja pembentangan daripada saya. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.